Assalamualaikum pecinta channel Aldiakan, pecinta channel Galeri Tumbuhan. Di sini kita akan mengenalkan tumbuhan terbaru dalam channel Galeri Tumbuhan, terutama bagi sahabat setia yang selalu menunggu konten terbaru seputar dunia tumbuhannya di channel Galeri Tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mengeksplor dan sedikit mengulik tentang keindahan dari bunga yang warnanya sangat indah ya, dan ini bunganya didominasi oleh dedaunan yang sangat indah dan cantik sekali, warna ungu berpadu dengan kehijauan dan ada juga unsur warna pinknya. Jadi ini bernama Adam Eva, ada juga yang menyebutnya dengan Adam Hawa dan nanas kerang, mungkin dinamakan dengan nanas kerang karena daunnya yang hampir sekilas mirip dengan daun buah-buahan nanas, dan kerang mungkin dari segi tekstur daunnya yang menyebabkan ada yang mengatakan ini adalah bunga daun nanas kerang. Nah, dan kalau melihat dari dedaunan sangat indah ini, tentunya juga perkembangbiakannya juga memiliki kemudahan, bisa ditanam dengan akarnya langsung. Kita pindahkan, ini kan banyak ini cabang-cabangnya, jadi bisa kita patahkan dan langsung bisa kita tanam, juga bisa dengan unsur stek ya. Jadi apa saja manfaat selain dari keindahan, tentunya bunga Adam Eva, Adam Hawa dan daun nanas sekarang ini memiliki khasiat yang lain selain dari unsur untuk perhiasan kecantikan keindahan di area perkebunan rumah kita. Dan manusia yang sadar akan keindahan dari lingkungan sekitar kita, terutama sekali tentu adalah manusia yang pandai memanfaatkan alam sekitar dan menanam berbagai bunga supaya bumi kita lebih indah dan kita lebih mengetahui tentang manfaat dari bunga-bunga di sekitar kita. Dan demikian, telah setia dengan channel Galeri Tumbuhan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita ya, terutama bagi sahabat setia channel Galeri Tumbuhan tentang berbagai tumbuhan yang telah kita ekspor. Tetap setia dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.